Baik, selamat siang. Saya memperkenalkan wisata sawah terasiring ya, yang sudah dikembangkan di Toraja Utara. Letaknya adalah di kawasan Kalimbuang. Namanya wisata sawah Kalimbuang. Kalau kita lihat pemandangannya cukup asri, udaranya cukup sejuk ya. Meskipun panas tapi udaranya sangat sejuk. Jadi sangat bagus untuk kita bersama keluarga. Untuk menuju lokasi utama, pengunjung harus melewati jembatan bambu yang cukup panjang yang dikelilingi oleh sawah-sawah yang membentang di kanan kiri jembatan. Ya, sebenarnya ini adalah wisata edukasi yang terintegrasi kepada agroturism ke depan, karena kita melihat potensi pariwisata kita di Toraja banyak, tetapi tidak ada pariwisata pilihan yang seperti mendekatkan diri kepada alam, katakanlah kehidupan sehari-hari petani masyarakat. Nah, sehingga saya berpikir kenapa kita tidak menggali potensi di sawah, karena kan kalau awan ada di Lolai, kalau misalnya ketinggian di Batu Tunggunga ada, tetapi kita mau melihat sisi berbeda dari pariwisata ini. Karena kebetulan juga di Pulau Jawa, Sumatera itu lagi viralnya wisata sawah. Di Bali juga, tetapi kita di sini tidak mengembangkan, sedangkan kita punya potensi yang banyak. Terasiring sawah kita bagus. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah wisata edukasi untuk mengajak masyarakat untuk bisa men-influencer masyarakat agar mereka bisa kembangkan di daerah masing-masing juga seperti itu. itu kalau mau makan kan di restoran, kafe. Tapi kalau di Toraja Utara bisa makan di tepi sawah. Nah. Nasi apa ini? Nasi merah, ya, sorry. Nasi apa namanya? Nasi kampung, Bu. Oh, nasi merah, ya. Ade mau nasi putih. Oh, ade mau nasi putih. Bersama Mas Mumut ya, siap, pengelola wisata sawah Kalimbuang. Ya. Beliau inilah yang pelopor bagaimana wisata ini bisa jadi seperti sekarang ini dan mungkin akan terus berkembang.